Liatin aja terus. Kalau perlu sekalian samperin. Mana sarapan aku? Ini sarapannya. Kamu tuh tega banget sih. Kamu suruh aku makan sendiri. Ya terus harus gimana? Sel, aku tuh lagi sakit. Kamu ada kayak perhatian dikit sama aku. Suapin kayak atau apa gitu. Kenapa? Gak mau? Ya udah, kalau gitu aku gak usah makan aja. Iya, aku suapin. Wahai sang pujakala maha puja, Rajo Sianta, penguasa kegelapan, aku membutuhkanmu untuk menguasai kitab cakra setani. Datanglah, datanglah. Bisa terbaca juga. Salam guru. Ada apa guru memanggil kami? Aku belum bisa membaca kitab cakra sentani itu. Mungkin ada yang salah dengan kitab sentani itu guru. Tidak. Karena aku merebut kitab itu dari tangan Citra dan Rizal. Mungkin saja mereka sengaja menipu guru. Menipuku? Saja itu bukan kitab sentani yang asli. Aku bukan orang dungu yang bisa dengan mudah ditipu. Kitab yang aku rebut itu adalah kitab cakra sentani. Pasti ada cara untuk menguasainya. Kita harus terus mencari Bima. Iya. Yeah. Apa yang terjadi dengan Inye? Sepertinya Inye terluka. Inye cedera. Bima, dia yang harus bertanggung jawab atas keadaanku ini. Cari Bima. Tangkap dia dan segera bawa ke hadapanku. Dan kalian jangan menggangguku dulu. Aku harus melakukan semedi untuk memulihkan tenagaku. Baik. Guru memanggilku lagi. Jangan-jangan ini karena masalah kitab itu. Atau Citra.
Saat ini nyawamu dalam bahaya. Karena Datuk Nan Hitam dan Inyak Kubang saling berlomba untuk mendapatkan kau. Iya, Datuk. Itu juga yang membuat saya cemas. Kau tahu, Citra. Datuk Nan Hitam sudah berhasil menguasai kitab Cakrasentani. Dan tinggal satu targetnya, yaitu kau.